أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Semoga tuan-tuan dan puan-puan selamat mendapat rahmat dan mendapat berkat daripada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji bagi Allah Tuhan sekalian alam. Wa bihi nasta'in 'ala umuri dunya wad-din. Wassalatu wassalamu 'ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa 'ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Ayuhal mu'minun, ittaqullah, usikum wa iyaya bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Yang dihormati pengacara majlis, Tuan Imam kita, Tuan Imam kan tadi? Kan? Saya pasal duduk belakang, tak perasan. Tapi dengar jelas suara imam. Mikrofonnya sedap. Jadi suara imam pun dah sedap. Tambah pula mikrofon lagi sedap. Rasa lebih khusyuk pula semayang. Seterusnya kepada pengerusi dan ahli jawatan kuasa masjid Sayyidina Ali Karamallahu Wajhah, Kampung Padang Balang. Saya pun tak sangka juga dalam KL ni ada juga nama kampung macam tu . Kira unik lah nama tu . Tapi tak sempat nak bersembang lagi. Kenapa diberi nama kampung macam tu . Padang Balang. Tapi padangnya tak nampak. Tak jumpa lagi padang. Seterusnya kepada pimpinan masyarakat yang hadir pada malam ini. Seterusnya kepada tuan-tuan dan puan-puan, ayah-ayah, ibu-ibu, pakcik-pakcik, makcik-makcik, atuk-atuk, opah-opah, abang-abang, kakak-kakak, saudara-saudari, muslimin dan muslimat, mudah-mudahan pada malam ini kita semua dirahmati, diberkati dan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Pertama sekali saya nak ucapkan terima kasih kepada pihak masjid kerana sudi menerima kedatangan saya ke Kuala Lumpur ni. Acara sebenarnya besok pagi saya bersama dengan Jabatan Pendidikan Wilayah Persekutuan Ceramah Ma'al Hijrah. Jadi saya ada maklumkanlah saya akan datang ke KL ni. Jadi masjid ni menawarkan untuk buat kuliah maghrib bersempena dengan Ma'al Hijrah pada malam ini. Saya ucapkan terima kasih banyak kerana kali pertama rasanya lah. Betul tak tuan-tuan? Kali pertama saya sampai ke sini. Dan saya tengok Alhamdulillah masjid ni sangat imarah. Ya, boleh dikatakan penuh lah. Ya, jemaahnya sampai ke belakang. Itu pun sebab PKP ni jadi nampak penuh. Ya. Sebab dah kena jarak-jarak. Tapi Alhamdulillah, mudah-mudahan kita tergolong di kalangan orang-orang yang sentiasa istiqamah untuk berada di masjid, di rumah Allah. Kerana berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada 7 golongan yang akan mendapat naungan ketika tidak ada naungan di padang mahsyar nanti. Salah satu daripada 7 golongan itu Nabi kata wa rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid. Lelaki-lelaki yang hatinya bergantung dengan masjid. Mudah-mudahan kita mendapat janji seperti yang telah disebutkan oleh Allah Subhanahu oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah sekalian, kita berada dalam fasa PKP lagi, PKPP. Jadi nak tak nak kita kena ikutlah arahan daripada pihak kerajaan yang suruh kita ikut SOP. Kerana mentaati pihak kerajaan pun adalah perintah Allah Subhanahu wa taala. Ya, taala kamu kepada Allah, taala kamu kepada Rasul dan taala kamu kepada pemimpin. Ya, selama mana pemimpin itu taat kepada Allah dan Rasul. Jadi sudah pastinya keputusan yang diambil oleh pihak kerajaan bukanlah untuk menyusahkan tetapi untuk kebaikan kita bersama. Tapi di sebalik
musibah yang menimpa kita, ya, di sebalik perintah kawalan pergerakan itu ada banyak hikmah yang kita dapat, ya, antaranya kita dikehendaki supaya datang awal ke masjid. Jika tidak, nanti tak ada tempat, ya. Kalau sebelum ni lah saya tengok, kalau hari Jumaat tu sejam sebelum orang dah pergi dah, tapi sekarang ni orang dah lewat sikit dah, pasal dia tengok dah longgar sikit, eh? Jadi masjid pun dibuka kepada ruang yang lebih besar lagi. Dulu ada hadnya, ada kotanya, jadi orang pergi lebih awal ke masjid. Jadi saranan untuk pergi awal ke masjid tu sebenarnya telah disuruh oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, 1400 tahun yang lalu. Dah lamalah, dah lama dah Nabi suruh datang awal ke masjid. Siapa datang paling awal dapat unta. Siapa datang kemudian sikit dapat lembu. Ya, siapa datang kemudian lagi dapat kambing. Dapat ayam. Last sekali sebelum naik sahaja imam ataupun khatib membacakan khutbah, ya, maka orang yang terakhir sampai itu akan dapat telur. Saya banyak guna slang Perak, tuan-tuan, ya. Kalau tuan-tuan perasan, saya ni memang Perak pun. Dah lama pula tak datang KL ni. Kan, dah lama terperuk di Perak tu. Jadi nak cakap KL balik dah terhati lah, kan? Jadi Nabi kata dapat telur. Dan kebanyakan daripada kita, termasuklah saya sendiri, selalu dapat telur. Pasal kita memang gemar makan telur. Eh, jadi pahala pun nak telur juga. Yang unta, yang lembu, yang kambing tu kita tak berapa nak rebut. Kemudian selain daripada datang awal ke masjid, kita juga digalakkan supaya mengambil wuduk daripada rumah. Ya, tapi kalau katalah terbatal, jangan patah balik pula. Kan? Di KL ni saya rasa kalau patah balik memang balik terus. Ya? Saya pun beberapa kali tadi nak datang sini tersilap simpang. Kan? Lajak apa? Terlajak kan? Kita pun kadang-kadang tak pandai juga cakap orang putih ni, waste ni, turn left, turn right. Kan? Jadi kita pun terlajak. Nak patah balik tu, ya Allah, makan masa pula, berkilometer pula lagi kan. Jadi tuan-tuan ni digalakkan kita supaya ambil wuduk siap-siap daripada rumah. Sebenarnya memang Nabi suruh buat macam tu. Nabi kata siapa yang bersiap daripada rumahnya ambil wuduk siap-siap, kemudian melangkah ia menuju ke masjid, maka setiap langkahnya satu pahala, setiap langkahnya gugur satu dosa dan diangkat satu darjat. Dan yang paling untung ialah orang yang rumahnya jauh daripada masjid. Pasal jauh jarak perjalanannya nak ke masjid, ya, banyak langkahnya, maka banyaklah pahalanya. Orang yang rumah dekat rugilah sikit, ya. Siapa sini rumah dekat masjid? Rugi ustaz, menyesal saya rumah dekat masjid. Janganlah pula menyesal pula, ya. Bertuahlah orang yang rumah dekat masjid, mudahlah dia untuk datang ke masjid. Tetapi yang paling untung orang yang duduk jauh dan dia istiqamah ke masjid, lagi banyak pahalanya, lagi besar pahalanya. Setiap langkah satu pahala, setiap langkah gugur satu dosa dan diangkat satu darjat. Baik. Cuma adalah beberapa peraturan ataupun SOP yang pada asalnya benda itu disuruh, digalakkan dalam agama. Tetapi kenapa bila jadi SOP ni kita tak boleh nak ikut pula? Inilah yang berlaku pada peringkat awal dulu, ya. Ada setengah-setengah mungkin ustaz juga yang cakap, dia kata yang penting kita takut Allah, jangan takut corona, ya, jangan takut kepada virus, kita takut Allah. Kenapa nak berdiri jarak-jarak, kan? Kita kena rapat. Sebab Nabi suruh rapatkan saf, temukan bahu dengan bahu, ya, kaki kita, maknanya kena bertemu dengan orang sebelah. Mana boleh jarak? Kemudian pula kita disuruh bersalam, tapi sekarang ni tak boleh salam pula. Ya, main angguk je dah macam Jepun je. Kan? Benda yang asalnya disuruh, digalakkan, tetapi hari ini tidak dibenarkan ataupun tidak digalakkan. Jadi benda itu adalah untuk kebaikan kita. Kita menolak mudarat yang kecil demi untuk mengelakkan mudarat yang lebih besar. Baiklah, mudah-mudahan mukadimah itu memberi manfaat dan pengajaran. Nah, itu baru mukadimah, belum start lagi. Ya, ustaz ni start lambat pula. Ya, dah lah kita kena berhenti awal.
Ha, isyak je kena berhenti kan? Ke boleh lajak sini? Boleh lajak? Ha, kalau ustaz nak lajak, ustaz lajaklah. Nanti kena tangkap, ustaz yang kena. Kami tak kena sebab ustaz yang pegang mikrofon. Yeah? Ha. Jadi tuan-tuan ni antara hikmahnya juga. Yeah, ada jemaah katalah bagus juga PKP ni. Bila disyaratkan penceramah dia kena berhenti masuk isyak. Kalau lajak pun sikit je, 5 ke 10 minit je, bagus juga katanya. Saya kata kenapa bagus pula? Ialah sebab sama hari ni ustaz kalau dapat mikrofon lupa diri. Dia lajak sampai 9.30. Ya, kita dah laporannya. Kan, dengan nak balik rumah lagi, isteri pula duk WhatsApp tanya, tak balik lagi ke, tak habis lagi ke. Ha, jadi sekarang ni bagus. Isyak aje dah terus berhenti dah. Ha, jadi ustaz yang jenis gila ceramah kaki mikrofon ni, nak tak nak dia kena berhenti juga. Ya? Ha, jadi malam ini insyaAllah lajak sikit lah kot, 5 ke 10 minit gitulah. Ya? Ha, baik, jadi tuan-tuan dirahmati Allah sekalian, bersempena dengan sambutan Ma'al Hijrah yang kita sambut setiap tahun. Ya, yes, tahun ini dah 1442 Hijrah. Ini bermakna dah 1442 tahun peristiwa Hijrah itu berlaku, dan kita tidak ketinggalan untuk mengenangnya ataupun menceritakan peristiwa Hijrah itu setiap tahun walaupun ceritanya same aja. Kalau orang belah parit, botek, dia cakap macam tu, same. Walaupun ceritanya same aja tiap-tiap tahun. Tapi alasan yang pertama kata ulama ialah mungkin orang yang dengar tu ada generasi baru, ada orang baru. Orang yang dah kutir, orang Perak kata kalau orang lama ni kutir. Tapi kalau orang KL ni dia kata otai. Kan? Kalau orang tua dia panggil otai. Saya pernah kena tegur dekat Sentul ni lah saya rasa, tapi ceramah dekat mana saya lupa. Saya kata malam ini ramai yang datang ni orang tua-tua. Biasalah orang tua-tua memang ramai. Kalau di masjid, di luar tu ramai orang muda, orang tua-tua ramai di masjid. Habis-habis ceramah ada seorang pakcik kata, ustaz jangan sebut tua. Habis nak cakap apa? Panggil kami otai. Kalau ustaz panggil tua, kami kecil hati. Oh ya ke, minta maaf lah pakcik, saya tak tahu orang sini panggil macam mana. Ustaz kena panggil kami otai. Saya kata kenapa? Sebab otai masih berbisa. Kalau bukan sekarang, bila lagi? Katanya. Rupanya yang tegur tu penyanyi Kilauan Emas. Patutlah dia ada tagline dia, otai masih berbisa. Jadi tuan-tuan dirahmati Allah sekalian. Apa tadi? Kalau orang lama yang dengar, mungkin dia dah dengar banyak kali, tapi mungkin ada generasi baru ataupun orang yang baru berjinak-jinak nak dengar ceramah ni, dia baru first time dengar. Jadi tuan-tuan ni, tak kisahlah kita menceritakan peristiwa itu berulang-ulang kali pun, sebab kita ni punya otak ataupun minda kita ni kena dengar banyak kali baru dia boleh lekat. Macam kita dengar DMFK, Datuk Dr. Fadilah Kamsah kata, kalau seorang ibu bapa kalau nak nasihatkan anak, berapa kali kena cakap. Ataupun seorang isteri kalau nak berleter dengan suami dia, ataupun seorang suami nak bagi nasihat kepada isteri dia, dia kalau suami nasihat, kalau isteri berleter, lain dia punya istilah dia, tapi samalah kan. Berapa kali baru pasangan kita, baru anak kita dengar cakap kita, baru dia lekat dalam kepala? 200 kali. Bapak sampai 200 kali baru lekat. Kalau kita fikir balik, patutlah isteri kita tak berhenti-henti berletih. Rupa dia nak cukupkan 200 kali. Dia punya kotanya tu 200 kali, barulah suami ni dengar, barulah suami ni ingat apa yang isteri dia cakap. Kena banyak kali. Jadi sebab itulah tuan-tuan ni, kita dengar cerita Nabi ni beribu kali pun, berjuta kali pun, supaya kita dapat lekat dalam kepala kita ni, supaya kita sentiasa ingat apakah yang dipesan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam peristiwa Hijrah, antara scene ataupun babak yang menarik lah tuan-tuan ya. Mungkin tuan-tuan yang dah pernah pergi ke Mekah ataupun buat haji ke, buat umrah ke,
Biasanya kita panjat Jabal Nur, biasanya. Kalau ada yang panjat lah. Tapi saya tengok ramai jemaah Malaysia ni surrender awal. Eh, tak lah katanya. Bagi orang muda-muda lah manjat. Kami orang otai-otai ni, udah tak larat manjat lah katanya. Kami tunggu bawah je, ambil gambar je. Daripada bawah je. Eh? Jadi orang muda-muda panjat. Tapi kalau kita tengok bangsa lain ataupun orang daripada negara lain, dah tua-tua manjat bukit. Kadang-kadang yang jumpa tu makcik, berselisih dengan makcik umur dah 60-70 manjat bukit Jabal Nur. Kenapa dia nak panjat Jabal Nur? Sebab di atas puncak Jabal Nur tu ada Gua Hira. Itulah tempat Nabi menerima wahyu yang pertama. Baik, saya nak sebutkan satu lagi gunung ataupun satu lagi jabal, namanya Jabal Thur. Yeah? Jabal Thur ni jarang-jarang orang panjat, tapi ada. Sebab perjalanannya lebih jauh, yeah? Lebih memakan masa yang panjang. Saya tengok orang Pakistan, yeah? Orang-orang itulah, kebanyakan orang Arab apa semua ni, dia rajin panjat. Dia pun panjat Jabal Thur. Kemudian di atas puncak Jabal Thur itu ada Gua Thur. Dan itulah bukit ataupun gunung yang Nabi panjat ketika peristiwa Hijratul Rasul, ya, bersama dengan sahabat baiknya Abu Bakar As-Siddiq. Jadi ringkas ceritanya tuan-tuan, ya, sampai di puncak bukit, kemudian masuk ke dalam gua. Di atas puncak itu namanya Gua Thur. Masuk dalam gua tu, ya, gua tu pun tak besar mana, muat-muat je. Katalah muat-muat untuk dua orang je, Nabi dengan Abu Bakar, muat-muat je. Tapi sebelum masuk tu, Abu Bakar buat spot check dulu. Ya Rasulullah, bagi saya masuk dulu, spot check dulu. Ya, sebelum tuan masuk, saya nak check dulu, kok-kok lah ada apa-apa. Ya, dalam gua ni binatang berbisa ke? Kalau macam kita, bukan kata binatang bisa, kita kata kok ada hantu ke? Orang Melayu ni dia gemur dengan hantu. Ya? Jadi Abu Bakar pun masuk dulu, dia cek punya cek. Sehingga dalam riwayat menceritakan tuan-tuan ni, dia koyak dia punya baju luar dia tu sampai habis. Dia buat perca kecil-kecil kan, dia sumbat ke lubang-lubang yang ada di dalam gua itu, kerana dibimbangi pada lubang-lubang itu ada binatang berbisa. Sehingga kan habis dah pakaian itu, tapi masih ada beberapa lubang yang tidak disumbat. Lalu dia menyumbatnya dengan jari kakinya. Ada berapa lubang yang ada kat bawah tu, dia sumbat dengan jari kaki dia. Lepas tu dia pun duduk, Nabi pun baring di atas ribaan Abu Bakar. Sedangkan tuan-tuan ni, dalam masa yang sama, Abu Bakar itu sahabat Nabi, dan Abu Bakar juga pak mentua Nabi. Saya selalu tanya soalan ni, ya, siapa pernah baring atas riba pak mentua? Ya? Siapa sini ada pengalaman baring atas riba pak mentua? Seingat-ingat saya lah, saya pun tak berani nak baring. Saya takut kena luku. Kan? Kamu yang merojakan anak aku, eh? Sampai dapat cucu ramai sangat ni, kata, risau terbayang-bayang kena luku kepala kan. Tapi yang kata Nabi Muhammad ni, nak ceritanya tuan-tuan ni, selain daripada sahabat, mereka itu walaupun kita panggil sahabat yang dekat, ya, tapi dalam masa yang sama, rupa-rupanya pertalian dari sudut kekeluargaan itu, Abu Bakar bapa mertua Nabi, Nabi berkahwin dengan Sayyidatina Aisyah anak Abu Bakar. Sayyidina Umar pun bapa mertua Nabi, Nabi berkahwin dengan Sayyidina Hafsah anak Sayyidina Umar. Sayyidina Ali menantu Nabi, Sayyidina Osman menantu Nabi. Dua pak mentua, dua menantu. Empat-empat orang sahabat yang yang dipanggil kibarus sahabat, sahabat besar ni, mempunyai pertalian hubungan keluarga yang sangat dekat dengan Nabi. Baik. Jadi tuan-tuan dirahmati Allah sekalian, nak ceritanya di dalam gua tu, ya, ketika mana Nabi tengah baring tu, tengah nyenyak tidur kepenatan, tiba-tiba terasa di pipi Nabi ada air menitis. Lalu Nabi pun buka mata terjaga, eh, air mana ni? Tapi Nabi tak cakap Perak lah, kan? Nabi cakap Arab lah kan, tu terjemahannya bahasa Perak. Air mana pula datang? Rupanya air itu datang daripada kelopak mata Abu Bakar. Nabi pun tanya, Abu Bakar kenapa menangis ni?
Kalau kita lah tuan-tuan ya, kita akan kata dekat kawan kita lah kan, kita gemuk menyakat. Ish, ngada eh. Baru 2-3 hari tinggal bini, udah toyok. Ya, udah teringat anak. Bukan pasal itu, kata Abu Bakar. Saya menangis ni sebenar-benarnya, sebenar-benarnya, dia nak cakap tu pun tak gamak. Sebenarnya apa? Sebenarnya kaki saya sakit, kena sengat. Tapi saya tahan, saya tak nak tuan terjaga. Ya, lalu saya tahan, saya sakit berbenar ni. Kalau orang KL kata sakit gila lah. Orang KL ni dia suka tambah hujung dia gila kan. Orang Perak dia berbenar. Ya, kalau orang utara nak mampu eh. Sakit nak mampu eh. Sakit berbenar ni katanya. Ya? Jadi tuan-tuannya, Nabi pun dengan rasa cinta, kasihnya, sayangnya kepada sahabat. Lalu Nabi kata, meh sini kaki tu. Meh teman jampi. Ni yang kata dalam Islam ni ada jampi tuan-tuan ya. Dulu kita pernah lah dengar ada orang kata mana ada jampi-jampi mengarut eh. Jampi tu sebenarnya doa lah. Doa tu jampi lah. Orang Melayu cakap jampi. Arabnya ruqyah, doa. Membacakan doa kepada orang yang sakit tu kita gelar jampi. Jampi lah tu. Jadi Nabi pun bacalah doa. Bismillahi arqika min kulli syai'in yu'dhika wa min syarri kulli nafsin aw 'ainin hasid. Allahu yashfika bismillahi arqika. Panjang benar ustaz doanya. Ada tak yang pendek? Kita ni nak cari yang pendek aje. Tak apalah. Itu tak perlulah saya ajar malam ni kan panjang pula kan. Ada tak yang pendek ustaz? Macam inilah, tak payah yang pendek lah. Baca surah Al-Fatihah. Setakat yang saya belajar tuan-tuan ni dalam ilmu perubatan Islam, sebenarnya kita jampi ataupun kita bacakan suratul Fatihah kepada orang yang sakit itu pun dah padu lah. Budak-budak sekarang dia gemar cakap padu. Tuan-tuan biasa tak sini sebut padu? Oh padu Zat. Kita pun tak tahu apa benda yang padu. Hari tu saya ceramah dekat Perlis, ada satu universiti. Habis ceramah budak tanya soalan. Ustaz, saya nak tanya soalan. Silakan. Ada kawan saya, dia semayang padu katanya. Saya kata semayang macam mana? Padu. Kan? Ada kawan saya, dia solat tu memang padu. Tapi walaupun dia solat dia padu, dia buat hubungan homoseks. Oh, soalan dia. Dia semayang padu. Dia jenis orang semayang. Tapi dalam masa yang sama, dia buat hubungan jantan sama jantan. Hubungan sejenis. Acana tu ustaz katanya. Macam tu soalannya. Tapi nak sebut perkataan padu tadi lah. Semayang dia padu ustaz. Apa makna semayang padu? Saya terbayang semayang padu ni gamaknya waktu dia sujud dia melompat pun. Kan? Ditanduknya sejadah. Itu ke padu. Maknanya semayang tak tinggal. Semayang dia cukup. Ya, tapi dia buat maksiat. Macam mana tu? Pening juga nak menjawabnya. Ya. Jadi tuan-tuan dirahmati Allah sekalian, kata ulama baca surah Al-Fatihah pun dah kira padu dah. Tuan-tuan kalau nak jampi isteri, nak jampi suami, ya, yang sakit pegang di tempat yang sakit. Katalah isteri kita sakit kepala. Bang sakit kepala, bang pening ah bang. Pening kenapa? Saya pening. Macam-macam kerja buat. Pening dengan abang lagi. Suami kata, meh sini. Tadi abang baru lepas dengar ceramah. Ustaz kata baca surah Al-Fatihah. Ni abang nak test. Jadi suami pun minta izin. Boleh tak abang pegang kepala? Dia cara dia tuan-tuan ni. Adab dia, etika dia. Bila kita nak jampi ni, pegang di tempat yang sakit tapi kena minta izin. Yang meh, abang pegang kepala boleh? Isteri kata mengada abang ni selama hari ni merata pegang tak minta izin pun. Malam ini nak pegang kepala pula minta izin. Dah ini pasal nak jampi dia kena minta izin. Jadi suami pun baca surah Al-Fatihah. Lepas habis baca surah Al-Fatihah ada syarat dia. Kena ludah dekat tempat yang sakit. Kalau sakit kepala kena ludah kepala. Boleh? Tanya dulu dengan isteri, boleh tak lepas abang nyampi ni abang nak ludah? Dah itu dia punya syarat dia. Tapi tuan-tuan jangan potong saya punya ceramah ni, tak habis lagi.
Maksud ludah di sini bukan ludah berbenar, bukan ludah betul-betul. Kadang-kadang ada yang dengar sekerat, oh ludah, balik dia terus praktis. Waladdallin amin. Ah. Oh, siap tarik kahak sekali. Kui ludahnya kepala isteri ni. Ya, isteri kata apa? Belendir-lendir ni bang. Itu kahak. Ustaz cakap lepas habis jampi ludah. Yang kahak ni itu kebetulan. Ya, tengah ada kahak ni, kalau ada lagi padu katanya. Lagi cepat baik. Ya, itu sesat menambah-nambah eh. Ha, jadi Nabi ludah di tempat yang sakit dengan izin Allah sembuh sakit kaki Abu Bakar. Kan? Ha, dan sebenarnya yang saya nak highlightkan ialah tak lama kemudian datang musuh, tuan-tuan. Betul-betul dah berada di hadapan pintu gua. Kalau nak diikutkan memang, kalau orang Perak kata mangkor lah. Memang tumpah lah, bukan kata mangkor lagi, memang tumpah lah. Memang habislah Nabi. Kan? Cuma mereka dah ada depan pintu gua. Cuma tak tunduk aje, tak tongging aje. Kalau tongging sikit, nescaya mereka melihat Abu Bakar dan juga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tetapi Allah tidak menggerakkan hati mereka untuk tongging. Kan? Apa dah? Hey, tongginglah sikit. Punyalah malas nak tongging pun tak nak. Ha, kan? Tapi Allah tak gerakkan hati mereka untuk tengok, maka mereka telah membuat keputusan, moh kita balik. Ha, balik eh, tak ada. Kenapa? Ha, nak dijadikan sebab lagi, di hadapan pintu gua itu ada sarang laba-laba. Ya? Allah perintahkan laba-laba buat sarang. Ha, kan? Kemudian katanya ada riwayat lain menyebutkan ada telur burung merpati. Bertelur pula atas tu. Kalau dah sarang laba-laba ada, telur pun ada. Ha, ini memang tak ada orang lah ni. Moh kita balik. Ha. Jadi tuan-tuan dirahmati Allah sekalian, nak ceritanya apa dia? Betapa peristiwa hijrah mengajar kepada kita payahnya, susahnya perjalanan kita untuk berubah. Untuk jadi yang lebih baik ni mesti ada dugaan, mesti ada cabaran, mesti ada sedikit kepayahan. Jadi macam itulah kita tuan-tuan ya, dalam hari-hari yang kita lalui, sebenarnya kita nak berubah jadi baik ni mesti ada dugaan. Sama ada dugaan itu datang daripada diri kita sendiri, iaitu nafsu kita. Kerana nafsu kita memang cenderung mengajak kita buat benda yang tak baik. Innan nafsa la ammaratum bisu. Sesungguhnya nafsu itu cenderung nak ajak kita buat benda yang tak baik. Maka sebab itulah Nabi kata, roja'na min jihadil asghar ila jihadil akbar. Kita ni balik daripada perang yang kecil, kita nak pergi perang yang lagi besar. Lalu sahabat kata, ya Rasulullah, tara perang yang baru kita balik ni pun dah patah riuk dah ni. Dah berdarah, dah luka ni, ramai yang syahid ni. Lepas ni ada pula perang yang lagi besar. Aje naya, katanya. Ha, lebih kurang gitulah maksudnya kan. Ay, naya macam ni. Apakah perang yang lagi besar selepas ini? Nabi kata, jihadun nafs, jihad melawan nafsu, itu lagi besar. Kan? Tuan-tuan pernah tak dengar? Tak tahulah kok kita sendiri yang bercakap ataupun mak ayah kita dulu. Bila kita nak bangun pagi-pagi, bangun subuh, kan? Mak kata, bangun, dah subuh. Kita, bangun lah, yo, pukul berapa dah ni? Dah nak habis subuh dah ni. Oh, kita buat bunyi lembu. Pasal kita minum susu lembu, mak kita juga yang salah. Dia bagi kita minum susu lembu, dia tak bagi kita minum susu ibu secukupnya. Patutnya minum susu ibu ni 2 tahun. Tempoh penyusuan 2 tahun. Tapi mak kita mungkin kekeringan susu. Tak tahulah siapa yang minum. Mungkin ayah minum lebih. Jadi anak tak dapat. Jadi tuan-tuan ni, kita pun minum susu lembu. Jadi bila dah besar, nanti yang gemar bunyi lembu tu, yuk bangun yuk. Mak kita pun bising lah, kamu ni mak gerak bunyi lembu, mak gerak bapak kamu tadi bunyi kambing. Pasal orang dah besar-besar ni, dia cerodik sikit tuan-tuan ni. Kita kan dah dewasa ni, kita gemar minum susu kambing. Tuan-tuan minum tak susu kambing? Tak minum. Orang sini tak layan susu kambing ya. Kan kita dah dengar ada penjelasan-penjelasannya. Yang sebenarnya susu yang paling terbaik ialah susu
kambing. Dia antara susu-susu binatang lah. Yang paling terbaik ialah susu kambing. Khasiatnya hampir. Tapi tak sama. Hampir menyamai susu ibu. Kalau nak cerita daging pula, yang terbaik ialah daging kambing. Siapa yang tak suka, yang tak gemar ataupun yang tak boleh makan daging kambing, memang manusia yang paling rugi sekali. Idaklah, saya tak boleh. Ustaz, kambing saya tak boleh. Kenapa? Pernah makan ke? Tak pernah. Tapi orang kata tak elok, darah tinggi. Dia tak pernah makan, tapi dia dah set kepala otak dia daripada kecil lagi makan kambing tak elok. Kan? Saya pernah berseman dengan seorang doktor di Pulau Pinang. Dia kata sebenarnya secara umum daging kambing ni bagus. Tapi kena ustaz kena tahu juga, bukan main cakap macam tu je. Kambing bagus. Dia kata tak semua. Dia tengok umur kambing. Ataupun secara asasnya tuan-tuan ya, kita kena pilih juga kambing yang muda dan sehat. Barulah bila kita makan daging dia, kita pun sehat. Tapi kalau kita makan kambing yang tua, dia kata, kambing yang dah liat dagingnya, kemudian kambing tu pula dah ada penyakit, ada kencing manis, darah tinggi. Kambing pun ada kencing manis. Kambing pun ada darah tinggi juga. Kambing pun ada gout juga. Kalau kita makan kambing yang dah tua, kemudian yang berpenyakit, macam mana nak sehatnya? Oh, betul juga doktor. Dia kata kena makan daging kambing yang elok, yang baik, yang sehat, yang muda. Baik, ke mana pula cerita kambing pula masuk? Cerita susu tadi ya. Tapi macam mana pergi cerita susu pula ya? Saya pun dah lupa dah. nak gerak tadi. Bangun pagi-pagi, mak kita gerak, kita buat bunyi lembu, lepas tu mak kita geram. Okey, cuba tuan-tuan lepas ni cek, tanya dengan ustaz balik, ada tak benda ni? Mak kita geram, mak kita kata apa dia? Kamu tariklah selimut. Tu dah azan dah tu. Kamu pun dengar azan, kamu saja tak bangun, kamu tarik selimut. Kamu tahu tak selimut tu apa? Selimut tu umpama kulit babi, mak kita kata. Kan? Kita kalau yang sensitif dengan babi ni, kita campurlah selimut, bangun terus. Tapi ada orang sadin aja. Mak, babi pun babi lah mak. Janji nak tidur, dia tak kisah. Babi pun babi lah katanya. Yang itu tak tahulah apa jenis hatinya. Maknanya, nafsu dia tak dapat nak tewaskan. Tak dapat dia nak kalahkan nafsu dia untuk bangun solat subuh berjemaah. Kadang-kadang itulah di antara cabaran dan dugaan kita tuan-tuan ya. Nak melawan nafsu kita untuk bangun, kemudian nak pergi pula ke masjid untuk solat berjemaah di masjid. Itulah antara dugaan yang besar. Okey, yang pertama tadi dugaan dari segi nafsu, kemudian dari segi syaitan. Yang ini musuh yang kita tak nampak, tapi dia musuh yang Nabi kata inna syaitan lakum aduwwum mubin. Sesungguhnya syaitan itu musuh kamu yang nyata. Kita kata bila pula nyatanya nampak pun tidak. Memang kita tak nampak syaitan, tetapi Nabi dah bagi tahu siap-siap syaitan tu ada dan dia adalah musuh kamu. Jadi jangan ikut wala tattabi'u khutuwatis syayatin. Jangan ikut jejak langkah syaitan. Nabi kata jangan ikut. Macam mana kita nak tahu jejak langkah dia ustaz? Nampak pun tidak. Itu yang kita kena mengaji, itu yang kita kena belajar. Di mana syaitan tu berada, macam mana syaitan tu boleh masuk dalam badan kita. Benda-benda tu kita kena belajar. Dengan belajarlah baru kita tahu. Dan apakah senjata-senjata yang boleh menahan ataupun mendinding kita daripada terkena gangguan-gangguan syaitan. Dan syaitan ni adalah makhluk yang tidak pernah berputus asa untuk menyesatkan kita. Dan dia sendiri minta izin dengan Allah Subhanahu Wa Taala, wahai Tuhan, saya nak minta dua. Allah kata apa dia? Yang pertama nak minta panjang umur. Allah kata, okey, diluluskan ila yaumil waqtil ma'lum, tetapi pada satu tempoh yang ditentukan. Maknanya syaitan ni umur dia tak mesti sampai hari kiamat. Dia boleh mati pada keadaan-keadaan tertentu. Tapi kebiasaannya ataupun secara umumnya umur dia panjang. Itulah yang kita selalu gelar saka tu.
Saka itu ialah jin ataupun syaitan yang diwarisi daripada keturunan kita. Daripada dia sebelum onyang apa? Kalau tak silap saya, onyit. Tak tahu orang sini panggil apa. Dia sebelum onyang, onyit. Onyit turun kepada onyang, turun kepada opah kita, turun kepada mak ayah kita, kemudian turun kepada kita. Jin yang diwarisi. Tak mati-mati. Sedangkan keturunan kita dah 7 keturunan mati. Setan tu tak mati-mati. Itu yang biasanya kita panggil saka. Panjang umur setan. Dan dia tak pernah berputus asa untuk menyesatkan kita. Dan permintaan dia yang kedua, dia kata, aku nak sesatkan anak cucu Adam sampai hari kiamat. Allah kata, lulus. Rupanya Allah juga yang bagi. Allah yang izinkan, boleh. Tapi, Allah kata, boleh tapi. Apa dia? Allah kata, tapi kamu tidak boleh menyesatkan hamba-hambaku yang ikhlas. Illa min ibad dihil mukhlasin. Kecuali hamba-hambaku yang ikhlas, kamu tak boleh nak sesatkan mereka. Jadi jawapan daripada cerita itu ialah nak tak nak untuk melawan syaitan, untuk mengeluarkan kita daripada hasutan syaitan, godaan syaitan, kita kena ikhlaskan diri kita dalam melakukan amal ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang kata syaitan ni, tuan-tuan ni, tak ada yang nampak ? Jangan ada siapa mengaku, ustaz, saya nak bagi tahu dengan ustaz ni, saya sebenarnya lagi hebat daripada ustaz. Kenapa pula? Saya boleh nampak syaitan. Ustaz pun tak nampak. Betul? Jadi tang mana yang hebatnya? Yalah, saya hebatlah, saya boleh nampak. Sebenarnya siapa nampak syaitan, dialah syaitan. Sebab hanya syaitan yang boleh nampak syaitan. Kita nak cakap pun tak gamak. Kita cakap macam tu, yang boleh nampak syaitan ni syaitan. Kita nak kata dia syaitan, tak gamak pula kan? Jadi tuan-tuan, kita memang tak boleh nampak syaitan, tetapi dia ada, dia wujud. Dan kerja dia ialah sentiasa nak menyesatkan kita. Malah kata ulama, jaga-jaga dengan tipu daya dia, yang mana pada peringkat awal dia larang. Dia goda kita, dia hasut kita supaya jangan pergi ke masjid. Tapi pada satu tahap yang lain, dia suruh pula kita pergi masjid. Dah kita kata, aku nak pergi juga. Walaupun isteri kata, bang, malam apa ni, Khamis malam Jumaat, tak payahlah pergi masjid. Kenapa? Kan ada pasal malam. Ni syaitan yang kedua juga. Sebab kata ulama, manusia juga boleh digelar syaitan. Bukan kata syaitan makhluk yang lain. Manusia juga boleh dikategorikan sebagai makhluk yang bernama syaitan. Tapi isteri-isteri yang ada dekat sini, dia tak pergi pasal malam. Pasal dia pun datang sekali. Abang jangan pergi masjid malam ni, pergi pasal malam. Abang bukan tak tahu, malam ni seminggu sekali pasal malam. Masjid tiap-tiap hari ada kuliah. Jadi malam ini tak payah. Jadi suami ni pun yang jenis taat isteri, dia kata, okey, baik. Kita pergi pasal malam. Jadi gagap pula dengan isteri kita kan. Kita takut pula kepada isteri kita. Jadi tuan-tuan dirahmati Allah sekalian, itu godaannya daripada nafsu, daripada syaitan. Dan banyak lagi lah kalau nak cerita godaan-godaan yang lain, untuk menjauhkan kita daripada berubah menjadi lebih baik. Maka sebab itu kata ulama tuan-tuan, sebenarnya nak berubah ni bukan nak suruh jadi baik sangat dalam masa yang singkat. Baik sedikit demi sedikit. Hari ini baik daripada semalam. Siapa yang hari ini sama macam semalam, rugi. Hari ini siapa yang teruk daripada semalam, celaka. Hari ini siapa baik sikit daripada semalam, itulah orang yang bahagia. Maknanya baik sikit daripada semalam pun jadilah. Bukan nak terus berubah jadi baik 360 darjah. Nanti orang kata buang tebiat pula. Biasanya orang buang tebiat ni tak lama. 3 kali Jumaat je lagi katanya. Aku tengok si Yub tu lain macam je sekarang ni. Dengan, dah lah jarang-jarang datang masjid. Tiba-tiba pergi pula berjubahnya, dengan beridaknya, dengan bersorbannya. Lain macam mana perubahannya. Biasanya tak lama ni kalau orang buang tebiat ni. Jadi orang kata buang tebiat pula. Berubah sedikit demi sedikit. Kalau asalnya sebelum ni kita datang jenis pakai baju t-shirt, jenis pakai seluar jean. Kadang-kadang orang masjid juga satu hair. Tengok orang macam tu pandang macam, ini macam curi tabung ni.
pakai seluar jin. Oh, kita pandang budak-budak yang pakai seluar jin ni budak jahat. Eh, orang yang pakai seluar slack, baju t-shirt ni nampak macam jahat. Kan, orang yang pakai serban, yang berjubah tu yang baik. Padahal ada juga pernah tersebar dalam satu rakaman CCTV pakai jubah. Tapi dia curi tabung. Curinya tabung masjid masuk dalam jubah. Buat ada juga. Perempuan yang berjubah curi susu dekat supermarket pun ada juga, pakai jubah juga. Kan? Dia nak berselindung dengan dia punya pakaian dia kan. Jadi tuan-tuan ni, kalau pakai pakaian yang macam itu, kita ra'i kalau boleh je pakai seluar jin. Dia menutup aurat. Tapi kita halau pula, balik. Kenapa pakcik? Kamu pakai seluar jin. Tak boleh ke? Tak boleh. Jin tak ada seluar. Kamu dah pakai seluar dia katanya. Pula. Kamu kena pakai kain belikat. Baru boleh. Oh, dah azan lah ya. Boleh lajak sikit kan? Ke kena azan? Boleh terus ya? Jadi kita layan macam tu pula. Menyebabkan orang-orang muda ni dia jadi macam terbantut nak atas masjid. Padahal boleh je pakai masjid. Macam mana pun janji menutup aurat. Jangan dia bogel sudah. Kan? Jangan dia bogel sudah. Dia datang pakai menutup aurat, kita raikan dia. Meh, semayang kamu ni kira bagus lah ni. Pakai baju gambar-gambar syaitan. Kadang-kadang pakai baju tu bergambar-gambar. Kenapa pakcik kata saya bagus pula? Yalah, kamu bagus lah. Kamu bawa syaitan sekali semayang. Kan? Orang lain mana ada macam kamu? Oh, kita puji-puji dia kan? Dalam hati dia, puji ke peli ni pakcik ni? Tapi itu cara kita nak attract. Baik, jadi tuan-tuan dirahmati Allah sekalian. Berubah dari segi kita punya cara fikir kita. Hari ni kalau kita tengok adalah orang-orang yang kita sangka cerdik. Tapi dia punya pemikiran dia, apa kita nak panggil, ada yang kata liberal lah. Saya pun tak tahu nak istilahkan apalah, liberal lah, radikal lah, apalah. Macam-macam istilah hari ni. Tapi dari satu segi memang kita tengok, memang tak cerdik pun. Kita tak tahu nak bagi nama istilah apa, tapi memang tak cerdik. Tapi dia ni, dia punya jawatannya, dia punya kerjanya memang orang cerdik sepatutnya. Tapi dia boleh pula bagi komen ataupun ulasan yang macam tak cerdik. Contohnya dia kata apa dia? Ini hukum faraid ni tak sesuai zaman sekarang ni. Ini zaman unta boleh lah. Kan? Ini zaman dahulu kala boleh, zaman sekarang mana ada orang pakai dah. Cara dia komen tu pun macam cerdik idak ni. Sedangkan Islam ni hukumnya sesuai pada sepanjang zaman, dulu, kini dan selamanya. Sesuai, laksanakan Islam dalam kehidupan kita ni sesuai sepanjang masa. Daripada kita celik mata sampailah kita pejam mata, sampai kita daripada lahir sampailah mati, daripada jaga sampailah tidur balik, semuanya lengkap ada. Macam baru ni saya adalah guna kitab tu pasal baru keluar, keluaran Telaga Biru kan. Tajuk dia Ensiklopedia Adab. Daripada jaga sampailah tidur. Dan masa tidur tu pun ada dia punya etika, ada dia punya adab dia. Betapa indahnya Islam ni, semua ada adab. Semua ada. Cara buang air pun ada. Cuma kita yang selama hari ni tak ikut. Kan, pergi masuk ke tandas, tak ada pun tandas tu penuh, tapi saja pilih nak kencing diri. Bukan kata Nabi tak pernah kencing diri, tapi secara biasanya Nabi akan kencing mencangkung ataupun duduk. Tapi ada keadaan-keadaan tertentu sahaja yang Nabi kencing berdiri. Tapi kita ni saja-saja, tak ada apa mudaratnya, tak ada apa daruratnya, terus kencing berdiri. Kan? Dah lah kencing berdiri bersembang pula dengan orang sebelah. Lepas tu tak istibrok lah. Rupanya kencing ni pun tuan-tuan ni, dia ada istibrok. Istibrok ni maknanya berdehem-dehem. dia ada berdehem. Kemudian ada yang Nabi sebut dalam hadisnya, urut. Urut bahagian kemaluan tu. Ni kita dah lah berdehem dah. Urut pun dah. Kan? Berecoh-recoh pula air. Nitik-nitik pula airnya, dah berdiri, bersembang pula. Kan? Sedangkan buang air pun ada adabnya. Buang air kecil, buang air besar, makan pun ada dia punya etika, dia adab dia. Apa lagi? Kentut pun ada adab.
Oh, yang ini tuan-tuan ni saya pun rasa macam tak percaya betul ke ada adab kentut. Rupanya dalam kitab kata ada tiga adab kentut. Siapa sini pernah baca adab kentut dan pernah ikut dia punya peraturan dia? Nombor satu, siapa nak kentut kena berada jauh daripada orang. Kalau berada di tengah khalayak ramai, tak boleh kentut. Pasal apa? Kita melepaskan gas beracun yang menyebabkan orang bila terbau kentut kita jadi tak selesa. Islam larang kita buat perangai tu. Saja kentut senyap-senyap. Oh, dia lepaskan gas beracun, dia tahan nak bagi dia punya bunyi tak keluar. Rupanya kentut yang perlahan itu lebih menusuk kalbu daripada kentut yang kuat. Alang-alang baik kentut kuat-kuat kan. Bila prot terus, baunya tak berapa padu. Tapi rupanya itu lebih padu lagi. Kalau nak kentut, kena keluar daripada khalayak ramai. Kemudian pula, kalau terkentut. Mungkin ada di kalangan kita ni jenis getah dah loose. Dia baru nak bangun, sudah terlepeh. Kan? Allah Ustaz, minta maaf Ustaz, terlepeh. Siapa yang terkentut, hendaklah dia berpura-pura tidak kentut. Rupanya kalau kita terlepeh, kita kena buat dia, buat bodoh. Prot, kata kan? Buat dia, buat bodoh. Kan? Berpura-pura tidak kentut. Jangan mengaku pula. Apa tengok-tengok? Saya lah kentut. Tak pernah tengok orang kentut. Nak kuat lagi? Ada sikit lagi ni kau. Itu seolah-olah dia bangga pula dia kentut. Dia menunjukkan kepada orang dia lah yang kentut. Itu lebih kurang ajar lagi daripada orang yang buat bodoh, buat dia ni tadi. Dan yang ketiga, kalau kita tahu kawan kita kentut, jangan ketawakan. Lima tadhaku mimma taf'al. Kenapa kamu ketawakan kawan yang kentut sedangkan kamu pun kentut juga? Kata ulama, mengetawakan kawan yang kentut itu menjatuhkan air mukanya. Oh, masya Allah tuan-tuan, sampai bab kentut pun Islam majur dia punya peraturan dia, apatah lagi hukum hakam yang besar-besar. Lagilah ada dia punya etika dia. Ya, tidur mengiring. Ustaz, saya tak suka tidur mengiring, saya suka tidur menongging. Dia bukan boleh ikut suka kita. Kita kena ikutlah sunnah Nabi, barulah kita dapat manfaat, baru dapat pahala sunnah. Kenapa tidur mengiring? Orang yang tidur mengiring, jantungnya tidak terhimpit, perjalanan darah akan lancar, badan pun sihat, panjang umur. Itu kelebihan tidur mengiring di lambung kanan. Kalau kita tidur menerak, nanti jantung kita terhimpit. Kan? Dan ada riwayat mengatakan tidur menerak ni seperti tidur syaitan. Dan ada yang mengatakan tidur seperti ahli neraka tidur. Tapi kata ulama, bukan maksudnya ahli neraka ni kerjanya tidur je dalam neraka. Dah. Dia diseksa dalam neraka dalam keadaan mukanya tersembam ke lantai. Seperti orang tidur menerak. Ahli neraka ni setiap saat diseksa dalam neraka. Jadi dia tak tidur. Sepanjang masa kena seksa, tapi terseksa dalam keadaan tersembam mukanya ke lantai. Sampaikan bab tidur pun Islam ajur dia punya peraturan, apatah lagi peraturan yang besar-besar. Lagilah Islam ajur kita tuan-tuan ni, dan kita kena ikut sahaja apa yang telah di ajarkan oleh agama kita, nescaya ada banyak kebaikan yang kita akan dapat. Baik, sikit lagi kesimpulan. Jadi tuan-tuan dirahmati Allah sekalian, kita dah berhijrah jauh dah. Tinggal lagi dua destinasi sahaja yang kita belum pergi lagi. Kalau ikut tajuk malam ni apa dia tuan-tuan ni? Tajuknya pun baru nak sebut, ubah ataupun rebah. Kita takut destinasi kita yang dua lagi ni rebah. Kan? Apa dia? Kita dah pergi, kita dah datang daripada alam arwah. Kemudian kita dah pergi ke alam rahim. Rahim ibu kita, walaupun ayah kita nama rahim. Tapi bukan rahim ayah kita. Walaupun ayah kita nampak pun macam orang mengandung juga. Kan? Tapi itu bukan mengandung, itu buncit. Kan? Kemudian kita masuk ke alam yang ada sekarang ni, alam dunia, alam syahadah, alam penyaksian. Tetapi sementara cuma Nabi bagi dia punya guide. Nabi kata a'maru ummati ma baina sittin wa sab'in, umur umat aku ni lingkungan 60-70. Jadi tuan-tuan ni, kalau ada yang umur dah dekat-dekat nak masuk dalam kawasan itu kan, ustaz saya ni baru lepas pencen, dah masuk tu.
Kan? Kan pencen 60. Dia dah masuk dalam kawasan kemalangan maut namanya. Nak sebut pun tak gamak, tapi alah ustaz berani dia cakap, dia muda lagi. Jangan perasan pula. Orang yang muda-muda hari ni pun ramai yang meninggal. Meninggal ni macam-macam sebab lah. Macam baru ni tuan-tuan ni muda-muda lagi. Dah meninggal. Kena COVID. Tapi pula, janganlah kita bersangka buruk. Tengok, meninggal kena COVID. Itu jahat lah tu. Padahal dalam hadis Nabi kata apa dia? Siapa yang terkena wabak, kemudian dia sabar dengan ujian yang Allah timpakan kepada dia, maka matinya syahid. Kita ni suka bersangka buruk. Orang yang kena tu jahat tu pada muka. Kan? Ada ustaz kena, orang baik kena, orang jahat pun kena, semua orang kena. Tapi orang beriman, kata Nabi, yang kena sabar. Ini ujian Allah Subhanahu Wa Taala, maka mati dia syahid, mati terkena wabak. Jadi ada banyaklah punca kematian kita pada hari ini. Orang muda-muda pun mati, kanak-kanak pun mati, tetapi orang tua dah tentu mati. Tak ada pula lepas ni ustaz, saya ni kalau ikutnya saya akan patah balik jadi muda. Tak ada pasal. Jangan perasan. Memang takkan patah balik jadi muda. Melainkan lepas ini ialah waktunya menunggu saat kematian. Tapi ustaz, saya rasa saya kena mengamalkan gaya hidup sehat. Sebab saya tengok ada orang umur dah 90 lebih tak hati pun. Contohlah. Kan? Ada orang umur 100 lebih tak hati pun. Mungkin dia mengamalkan gaya hidup sehat kot. Dah ditentukan macam itu. Umurnya ada lagi. Bukan kata dia takkan mati, dia akan mati juga walaupun dia mengamalkan gaya hidup sehat. Ada orang pagi bersenam, lepas tu korang pukul berapa entah kayuh bersikar pula, lepas tu korang dia manjat bukit pula, lepas tu entah sampai ke malam bersenam je. Malam senam mampu pula ustaz, bersenam mati-kati, namanya senaman harimau. Ini senam betul-betul tuan-tuan. Tuan-tuan jangan fikir orang lain pula. Ini betul-betul punya senaman. Senaman harimau. Kan tuan-tuan tahu dia kena kepokkan peha tu kan. Itu namanya senaman harimau. Lepas tu dia ada mencakur-cakur dinding ke apa kan. Sampai ke malam bersenam. Tapi mati juga. Walaupun dia sehat. Berpeluh. Malam-malam berpeluh. Lepas tu kalau cerita makan ni memang tak ada lah. Makan benda-benda yang merapu ni tak ada. Makan makanan seimbang. Lepas tu disupport pula lagi dengan suplemen. Ustaz sebut je apa jenis suplemen yang saya tak makan. Yang murah memang saya tak makan. Saya makan main-main je. Tapi mati juga. Mati juga. Fir'aun yang umurnya panjang. Walaupun kita selalu dengar dia raja yang zalim, yang kejam, tak pernah batuk lah, tak pernah sesema lah, tak pernah sakit, tak pernah apa pening pun tak pernah. Tapi akhirnya mati juga. Jadi di mana sahaja kita berada, kita pasti akan mati. Dan bila kita mati, berpindah kita ke alam barzakh, alam kubur. Barzakh itu artinya dinding. Tidak ada komunikasi, terputus hubungan. Walaupun kita duduk dalam kubur tu, bukannya jauh mana pun. Patutnya anak kita boleh datang tiap-tiap minggu tanya, bah apa khabar bah? Nampak gayanya minggu ni teruk kena smackdown. Kan? Kamu bawa kalah apa-apa ubat ke apa ke kan? Tolonglah sapu-sapukan sikit, ayah kena berdeh dengan malaikat ni. Teruk ni kan? Padahal bukan jauh pun, 6 kaki je. 6 kaki dalam 3 kaki lebar. Tapi barzakh, terputus komunikasi. Yang hanya boleh dengar ni, Nabi kata binatang melata. Segala biawak, segala binatang-binatang yang berjalan dekat-dekat kubur tu, dia dengar lah. Kita atas dunia ni tak dengar apa cerita yang berlaku di dalam kubur. Maka sebab itulah tuan-tuan ya, sama-sama kita terangkanlah kubur kita. Walaupun kubur kita tu tak ada lampu, tak ada apa suis nak dipetik dalam tu, tapi rupanya ada satu lampu ataupun cahaya yang boleh kita bawa daripada dunia ni. Iaitulah Nabi kata, nawwiru buyutakum bitilawatil Quran wa iqamatis salah. Serikan, cahayakan rumahmu dengan membaca Al-Quran dan juga mendirikan solat. La taj'alu buyutakum qubura. Jangan jadikan rumah kamu seperti kubur. Jadi cahaya yang nak menerangi kubur kita ialah dengan bacaan-bacaan Al-Quran kita.
Kalau kubur nak bagi luas sikit, ustaz, dah terang dah tapi sempit lah. Boleh tak kalau saya nak buat macam rumah banglo besar sikit? Saya nak yang lotnya. Tak mau rumah teres punya sempit. Kan? Jadi saya nak yang banglo punya, yang rumah lotnya. Boleh? Banyakkan sedekah. Dengan bersedekah dapat meluaskan kubur kita yang sempit itu. Rupanya boleh ya. Di alam kubur nanti nak bagi terang, nak bagi luas kubur kita dengan cara membaca Al-Quran, solat, sedekah dan amalan-amalan baik yang kita lakukan. Dan yang terakhir sekali tuan-tuan, ni leh ni. Ni betul-betul leh macam ni. Ya, iaitulah kita akan berpindah ke alam akhirat. Nama pun akhirat, alam yang terakhir sekali. Tidak ada lagi alam selepas itu. Setakat ni tidak ada lagi dah dalil yang menyebutkan ya, lepas habis akhirat ni Allah akan buat balik satu alam lain ke apa ke. Tak. Itulah alam yang terakhir dan kesudahannya sama ada syurga ataupun neraka. Kalau kita nak dapat masuk syurga, kita kena lintih atas titian sirat yang mana di bawahnya ialah terbentang api neraka. Jika kita lulus melepasi titian sirat tersebut, maka dapatlah kita memasukkan diri kita ke dalam syurga dan itulah sebenar-benar kejayaan. Faqad faz wa udkhil jannata faqad faz. Barang siapa yang dapat masuk syurga, itulah kejayaan. Sebenarnya atas dunia ni tuan-tuan ni apa yang kita kejar? Kan, saya nak berjaya dalam perniagaan, saya nak berjaya dalam rumah tangga, saya nak berjaya dalam pekerjaan, macam-macam lah kita sebut istilah kejayaan. Tetapi kejayaan yang sebenar ialah apabila kita dapat masuk syurga. Sebab apa? Kalau atas dunia ni kita kata saya nak berjaya dalam rumah tangga, ustaz, apa maksud berjaya dalam rumah tangga? Saya nak ada rumah besar. Kan, money can buy a house but not a home. Duit kita boleh beli rumah yang besar tetapi tidak boleh membeli tempat tinggal. Baru ni saya dengar satu ceramah ustaz tu, dia kata apa dia? Duit beli, boleh beli rumah besar tapi tak boleh beli tempat tinggal. Kenapa terjemah tempat tinggal? Sebab ada orang dia rumah dia besar tapi dia tak duduk di rumah dia. Dia duduk dalam kereta. Pasal apa? Kena halau dengan isterinya. Isterinya entah mengamuk apa entah, leleh dia tidur dalam kereta. Kan? Ataupun ada orang dia banyak rumah sebab dia ada banyak orang rumah. Leleh dia tak tidur di rumah-rumah yang banyak ni tadi, dia tidur dalam kereta. Tidur dekat masjid. Rumah dia banyak. Kesian. Rumah ada tetapi tidak ada tempat tinggal. Ataupun rumah yang besar ni tadi tidak membahagikan dia, seperti duduk di dalam neraka, tidak duduk di dalam syurga. Yang selalu kita dengarlah dia punya slogan, rumahku syurgaku. Walaupun rumahnya sempit tuan-tuan, keadaan bilik tidurnya dengan tak selesanya, dengan katilnya, dengan tilam yang tak empuknya, tapi dia boleh menggoloh berdengkur. Kan, kadang-kadang katil tak ada, tilam tak ada, tepi tonggeh saja tidur berdengkur, bawah singki pula tu boleh lena pula. Kan, orang yang kaya, yang ada katil, yang ada tilam yang empuk, ya, biliknya aircon tetapi beralih kiri tak kena, beralih kanan tak kena, leh-leh tidur menongging. Lepas tu dia pun tanya kawan-kawan, aku ni susah tidur lah, kau ada petua tak apa-apa macam mana nak senang tidur? Kawan pun bagi idea, apa kata kau datang masjid? Kenapa pula? Sebab aku tengok orang dekat masjid tu bila time kuliah ramai yang tidur. Jadi aku rasa petua nak senang tidur ni kau kena pergi dengar kuliah dekat masjid. Dia tak pernah ke masjid, jadi dia pun pergi ke masjid. Bila pergi masjid, dia tengok orang pun tidur masa kuliah. Rupanya penyakit tidur ni dia boleh berjangkit. Dia lebih bahaya daripada corona lagi. Menguap tu pun boleh berjangkit tuan-tuan. Menguap, tengok kawan sebelah menguap. Kan? Kita pun menguap sekali. Dia penyakit yang berjangkit. Kita tengok orang tidur, kita pun nak tidur juga. Jadi tuan-tuan dirahmati Allah sekalian, mudah-mudahan di hari akhirat nanti kita dapat masuk syurga. Sebut amin. Amin ya Rabbal Alamin. Kita nak masuk syurga sama-sama. Ya, masuk syurga ramai-ramai. Dan yang best lagi tuan-tuan, berdasarkan hadis Nabi, kita masuk bersama dengan rombongan Nabi. Itu lagi best. Ya, antara yang Nabi sebut masuk syurga dengan rombongan Nabi ialah As-Sadiqul Amin.
apa dia, Sadiqul Amin kalau tak silap, peniaga-peniaga yang jujur, yang amanah, itu antara golongan yang dapat masuk syurga bersama dengan rombongan Nabi. Saya sebut peniaga tu sebab saya nampak gaya tuan-tuan ni macam usahawan-usahawan ni kan. Baru ni waktu PKP ramai melahirkan usahawan ya, online. Semua pakai nak belajar online. Saya ceramah pun terpaksa online, dah tak ada offline. Ini sebenarnya kali pertama saya ceramah ni setelah 5 bulan tak ceramah. Ni kali pertama. Jadi terima kasihlah pada pihak masjid kerana memberi peluang saya ceramah kali yang pertama ni. Nak ceramah pun rasa macam kekok-kekok je kan. Jadi mudah-mudahan kita dapat masuk ke syurga, dan syurga itulah adalah dan syurga itu adalah tempat di mana yang paling menyeronokkan, yang paling membahagiakan. Tidak ada nikmat yang lebih nikmat daripada nikmat syurga, sebagaimana Allah Subhanahu Wa Taala pernah bertanya kepada penghuni syurga. Ya Allah tanya, wahai penghuni syurga sekalian, seronok tak duduk dalam syurga? Lalu penghuni syurga jawab, ya Allah, seronok berbenung. Tu kalau orang Perak jawablah. Kalau orang KL ni dia kata, ya Allah, seronok gila. Kalau orang Kedah Perlis tu dia jawab, seronok nak mampui. Kan? Kalau orang Melaka seronok now katanya kan. Kalau orang Kelantan apa pula? Seronok dah. Seronok sangat. Lalu Allah kata kepada penghuni syurga, nak tak nikmat yang lebih seronok daripada ni? Lalu tergamam ahli syurga, adakah nikmat yang lebih seronok daripada yang ada sekarang ni? Ni pun dah habis syok dah ni. Lalu Allah kata, nikmat yang lebih seronok daripada nikmat yang ada di dalam syurga pada hari ini ialah keredaanku. Rupanya tuan-tuan ya, yang paling nikmat sekali dalam hidup kita ni ialah apabila Allah redha kepada kita. Itulah nikmat yang paling nikmat, melebihi nikmat syurga. Jadi itulah tujuan kita melakukan amal ibadah, ialah untuk mencari keredaan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi sekadar itu saja, minta ampun, minta maaf jika ada salah dan silap. InsyaAllah panjang umur murah rezeki, kita jumpa lagi. Apa yang baik datangnya daripada Allah Subhanahu Wa Taala, segala yang lemah dan kurang itu datangnya daripada diri saya sendiri. Aku qouli hadza wastaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat fastaghfiru fa ya fawzal mustaghfirin wa ya najatat taibin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tutup dengan doa ya. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا اللهم فقنا في الدين وعلمنا التأويل واهدنا صراطك المستقيم ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم منا ومنكم تقبل يا كريم